Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal akhya'u walakin la tas'urun. Walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Dateng para bini sepuh pepunden ingkang satuhu kinabekten, dateng pangarasaning projo panjenenganipun Bapak Dukuh, Bapak RT, Bapak RW ingkang saestu kula hormati, Ketua Takmir wonten ing Masjid Al Hikmah soho jajaran pengurusipun ingkang ugi kula hormati, sedaya jamaah, Bapak Ibu ingkang boten saged kula sebat setunggal mboko setunggal rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Rasipun sampun dangu boten silaturahmi wonten tinom mriki, sami sehat sedaya ibu-ibu. Ingkang pun suwun sehat lahir, sehat batin, sehat ekonomi. Nek kon milih awake sehat ra duwe duit, karo duwe duit ning loro milih pundi? Wargane Pak Dukuh pinter, sing dipilih ra ono. Tak baleni, awake sehat ning ora duwe duit, karo duwe duit ning loro milih pundi? Awake sehat tur duwe duit, syukur duwite akeh ra perlu nyambut. Sok nek mati mlebu surgane sapa? Sok kinong surga umat Nabi, hamba Allah umat Nabi ki sing cendik-cendik ngeten iki ki ra ono, sesuk nang surga ra ono. Masalahe sok jenengan kula ki berubah menjadi seperti glegere dedek piadeke Nabi Adam. Sampun nate mireng Bapak Ibu, Nabi Adam ki dhuwure pinten? Sawit kambil lho, Bu. 60 hasta. Hasta niku rak sementen iki to. Ping swidak ya kira-kira sawit kambil. Permasalahe napa nek senang surga kok ya dhuwur-dhuwur gagah-gagah, sok nek nang neraka nek cilik-cilik ki ndak cepet langsung lep entek urip meneh. Ning nek dhuwur ling rasake lara ya men suwe, ning nek nang surga nikmate ya men suwe ling rasake. Dados sok nang surga niku sedinane nang surga nek digruske donya 1000 taun. Pinten? Kira-kira sing rawuh niki onten mboten sing dugi 1000? 100?
Wallahu a'lam ning nek nabi ngendika rata-rata ming sewidak tekan 70 berarti sing umure sewidak wis mintip. Mula sakniki bareng-bareng yuk golek sangu. Wong urip nang donya ki mboten sah sepaneng. Wong urip nang donya kalau ada satu kata bijak, hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan ilmu akan bisa terarah, hidup dengan agama akan selamat. Milo, yang kita minta, yang kita inginkan harus bisa kita jaga sehat dalam arti fisik, sehat badan kita, niyo sehat atine. Walaupun disinggung kali Pak Duku, sehat awake teng mriki wong ketok lirame, ngoten ya. Ning jebule atine isih do lara. Nggih, nek wayahe ngaji ki nek atine ora lara, aja pati-pati mulih nek durung ditutup tur sepanjang wektune kon mirengke. Umpama isih nyekeli HP nggo nyatet. Gini kok nyekeli HP isih buka YouTube, kuwi ya lara atine. Ning nek nggo ngrekam, nggo nyateti, wah insyaallah itu bermanfaat. Kula maklum, ketoke sing rawuh niku ya rata-rata do gampang lali. Kula mangke matur ditekoni, "Ning ngaji isine apa, Mbok?" Lah, mila jenengan kula sakniki mulai. Siapa yang hidup tidak butuh yang namanya duit? Semuanya butuh duit. Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini ternyata duit adalah merajai. Saiki arep dadi pemimpin nang Indonesia saka kelas dukuh tekan bupati tekan presiden nek randidit ra klakon. Betul? Jenengan nek ajeng pengajian ngeten iki nek ora mergo duit ketoke mangkat mboten? Ana sing mirandi infak ra mangkat. Ana sing tekon berkaitan ana seneke ora ngeten iki. Tapi maaf kalau di sini enggak. Enggak masalah ndak bawa. Sing penting nek ngaji, penting niate karena Allah, sing penting mangkat randidit rapopo. Ora ngleboni infak nek ming pisan ra masalah. Awake kesel mangkat tekan kene ngantuk rapopo. Nang kene mangke mulih lali ra masalah. Awake kejulendetan tembok itu. Pokok men resah dipenggalih sepaneng sakniki ngaji. Mula niki dereng dangun jenengan kula nembe kemawon memperingati Maulid Nabi. Jenengan nate mireng lagune Nabi Putra Abdullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik ma sidana waghfir lana ma madza ya wasina. Sekali lagi yuk. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madza ya wasingal karami. Nabi putra Muhammad. Stop bu. Ana nabi kok putra Muhammad. Aku lo yang menungso biasa ya kleru, baikum ya orang bener ke kok. Balani harapin dulu. Tunggal, kali, tiga. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madza ya wasingal karami. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah.
Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Ya Rabbi bil Mustafa, ya wasingal karomi, bi manusia pu siap. Ulangi. Manusia yang kupuja, manusia Nabiullah Muhammad pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa, Injil. Ternyata ibu-ibu lebih pandai. Lah kula biasanya sing nyanyi ki penyanyi nih. Niku mboten Kang Senan kare Mbak. Ikum dados nyenapunten. Iya, saya yakin panjenengan kula mbinjing badhe mawantu-wantu syafaat saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kecintaan kita tidak hanya membaca sholawat. Salah satu mencontoh, mentauladani, apalagi kita menginginkan syafaatnya nanti, perbanyaklah membaca sholawat. Kita sebagai seorang muslim harus konsekuen. Apa konsekuensinya? Pertama, mengimani Islam. Yang kedua, mengilmui Islam. Yang ketiga, mengamalkan Islam. Yang keempat, mendakwahkan Islam. Dan yang kelima, konsekuensi sebagai seorang muslim harus sabar. Jadi niki mangke panjenengan yo kudu sabar, nek durung ditutup ampun wis mesti pengajiane ra bakal tekan maghrib. Permasalahane nek maghrib mangke terus kedudul harus sholat di sini, kula yakin sing rawuh ukai semanten mboten sedaya beto. Milo paling tidak ya jam 5 harus selesai. Sakniki sampun jam gangsal kirang kalih doso menit. Ya umpama kliwat tidak lebih dari 10 menit. Siap, Bu? Siap. Ya. Kembali kata-kata saya tadi, ternyata duit itu sangat kita butuhkan. Tetapi meraih sesuatu yang kita inginkan itu memang diperlukan yang namanya duit. Tapi duit bukan semata-mata dimaknai uang. Kita ambil tulisannya saja, D-U-I-T. Duit, D-U-I-T. Apa yang dimaknakan dengan huruf D? Ternyata hidup di dunia ini juga butuh yang namanya doa. Kok duit? Tulisannya duit, ning de yang kami maksud bermakna doa.
Uang urip kuwi nek randonga diarani sombong. Tapi kalau banyak berdoa, justru Allah malah seneng. Jenengan kuwi nek sithik-sithik donga marang Allah, istilah wong Jawa ngedrel, le njaluk marang Allah dengan doa, Allah ki malah seneng, Bu. Orang donga bendina sing dijaluk padha terus muni ya Allah kula le njaluk kados wingi mawon. Ndak boleh diulangi. Kalau kepengin rezeki, kalau masih di langit untuk diturunkan, ulangi doanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki Engkau ya Allah masih di atas langit, mohon diturunkan. Terus kemudian, kalau masih di bumi, mohon dikeluarkan. Kalau jauh, mohon dekatkan. Kalau haram, mohon dihalalkan. Kalau sulit, mohon dimudahkan. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhriju, wa in kana mu'syiran fa yasirhu, wa in kana harramau fatahiru, wa in kana ba'idau faqaribu. Doa iku nek njaluk rezeki mbok menawa rezekine teng dhuwur langit utawa teng jero bumi utawa adoh utawa angel utawa haram, nyuwun dihalalke. Niku nek njaluk napa rezeki. Saiki nek njaluk putra sing soleh, apa dungane padha? Boten. Contone piye? Rabbi habli minas solihin. Nek arep njaluk garwane sing soleh, sing donga pripun? Ya Allah, paringono datosaken garwa kula ingkang soleh. Ora iso arape kok. Jaluk keluarga sing sami ahli salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nek kuwi kabeh ora iso, wis cukup, bendina padha rabbana atina fidunya kasana wa fil akhir wakina ngadabanar. Je kula dikonco ki arep tindak umroh, Pak, mbok kula diwarai donga, tak warai ra iso-iso, wis resah mikir dongane. Dongamu apa isone? Robana wis napa-napa le donga niku mawon. Kula yo ngeten iki. Ning nek piantun mriki tino mriki nyun sewu do mendina tindak ngaji golek ilmu, mosok dungane njaluk anak soleh ming robana atina, kan yo lucu. Maka doa itu perlu kita panjatkan kepada Allah. Guna apa? Biar kita ini tidak menjadi orang yang sombong, biar kita ini belum dikabulkan oleh Allah, mungkin masih ditunda. Maka kita tidak boleh putus. Dilalan jaluk rezekine duwite sing akeh, kok ya urung akeh isa sithik wae, tetep donga. Dilalah putrane urung do nyambut gawe, kok ya urung entuk gawean, tetep donga. Jenengan kula mboten esuk ing mboten entuk sing dijenengi putus asa. Putus asa niku basa jawane napa? Nglokro. Ana basa liyane meneh ora? Nun sewu, teng gamel teng rel sempur nika. Niku ra wonten satu keluarga arep nyabrang rel, dilalah pas ana sepur mandeg. Bapak sing nang ngarep dhewe, putrane sing cilik nang ngarepe, sing nomor loro nang tengah, mburi dhewe ibune.
Hake pas ono sepur liwat, wis arep tekan kok penyeberangan niku, niku dilalah ibu niki midun sekonjuk bunceng kakunge, metuk ke sepur. Akhirnya pripun? Mati bu. Seketika itu masuk sepur ndase wesi ditubruk menungso mlaku banter mati tengriku di depan suami dan anaknya. Iku jenenge putus asa, wala tayasumi rauhillah, dan janganlah berputus di rahmatnya Allah. Kalau itu bunuh diri termasuk dosa, maka kita mendapatkan ridhonya Allah. Ingin sesuatu yang kita inginkan dikabulkan Allah, maka perlu yang namanya di artinya doa. Belum cukup Bapak Ibu, nek durung ono u, artinya apa? Usaha. Bahasa Arabnya ikhtiar. Kira-kira ana ora sing pengin duit okeh, ra perlu nyambut gawe ning duit-duit okeh. Ketoke kok kaya-kaya ra masuk akal. Wong kok lagu wis ana. Perjuangan itu ternyata juga harus disertai doa. Perjuangan bahasa lainnya usaha tadi. Kemarin 17 Agustus kita merdeka, memperingati dulu nenek kita juga sudah berjuang, tetapi juga tidak melupakan doa. Maka ada lagunya perjuangan dan doa. Coba nanti ibu-ibu ikuti saya, kalau saya nyanyi butuhkan senggaan jenengan ikuti nggih. Nanti kan ada berjuang. Mbok sing seru. Berjuang. Nah, ketok lewis ngunjuk wonten lho. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan, rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Nate mireng niki wae lagune sinten? Julianto. Niki wau kok. Niki wau lagune sing nyanyi sinten? Julianto. Ora Roma Irama. Kita kumpliti. Yuk, Mas. Doa pertama apabila kita menginginkan sesuatu, tetapi doa juga belum cukup kalau belum disertai dengan usaha. Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Banyak orang yang awalnya berjuang dengan sekuat tenaga, berakit-rakit ke hulu, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, tapi seterusnya kita akan senang dan bahagia. Berjuang, berjuang sekuat tenaga,
Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Sudah doa, sudah ikhtiar, ternyata Allah juga belum mengabulkan. Itu satu bentuk ujian buat kita. Semakin kelas kita, semakin iman kita kelasnya naik, semakin tinggi kelas ujiannya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kita suatu ketika diuji, salah satu yang kita cintai dipanggil oleh Allah, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak, mungkin harta kita yang diminta oleh Allah. Itu semua kita harus siap, karena itu hanya sebuah titipan. Apakah tidak dialami oleh Nabi kita Muhammad? Dialami, Bu. Nabi lahir sudah tidak mempunyai ayah. Tidak lama ibunya juga meninggal, pamannya, neneknya, kemudian istri tercinta Siti Khadijah juga meninggal. Itu sebagai bentuk ujian. Tapi Rasulullah bilang, Rasulullah ngendika, jangan berlebihan susahnya. Rasulullah ditinggal keluarganya itu susah, terakhir ditinggal istrinya susah, tetapi Rasulullah lebih susah dikala tidak disruwe, tidak dikarohke dening Allah. Itu lebih susah. Beda dengan kita, ditinggal keluarga susah, ning nek ninggal ke Allah, Allah enggak pernah memberikan satu bentuk ujian, ini kita enjoy saja. Tapi Nabi dikala ditinggal tidak perdita diturunkan ayat-ayat Allah, karena Nabi itu kan berjuang selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selama itu Rasulullah selalu dikarohke dening Allah melalui firman-Nya yang turun ayat-ayat Allah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau dibulatkan 23 tahun. Rasulullah selama 3 bulan pernah tidak diturunkan ayat Allah. Allah kok kayaknya membiarkan, sampai susah sekali Nabi, sampai Abu Jahal, Abu Lahab, tuh Rasulullah wis rada stres, Tuhane wis ra tau ngarohke, karena ayat gak pernah turun. Nah, sampai istrinya Abu Jahal, maaf, jenengan kenal boten istrinya Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab? Apik no pelek? Ayo, boten tepang? Oh, dereng nate mireng sejarah? Yo, istri Nabi, ada ndak yang tidak manut kakunge, alias tidak muslim?
kafir. Ada enggak istri Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada enggak ayahnya yang sampai meninggal tidak masuk Islam? Ada. Tapi kalau Abu Jahal, istrinya solehah atau jahat? Meneng-meneng ya Pak. Kita arep jawab yo bingung tenan kok iki. Wong ra ngerti tenan. Istrinya Nabi Jahal itu luar biasa jahatnya. Karena apa? Dikala Rasulullah tidak mendapatkan wahyu, ayat Allah tidak turun, ini menyebar fitnah kemana-mana. Abu Jahal, istrinya Abu. Saking elek menyebar fitnah bu, ngelek-elek sampai kemana-mana, sampai Rasulullah itu sudah tidak punya istri, waktu itu susah sekali. Terus Allah ngaroh ke jedul turun ayat ad-duha wad-duha wal-laili idha saja, itu turun setelah lamanya 3 bulan, tapi ada yang mengatakan 3 tahun tidak turun wahyu. Itu langsung turun lagi surat ad-duha dan sampai surat terakhir. Ini Allah memberikan wahyunya, kemudian Rasulullah bahagia lagi. Makanya ini sebuah ujian, apabila kita semakin kelas imannya semakin tinggi. Bu, jenengan ngerasoke ujiane Gusti Allah paling menyakitkan dikala waktu apa bu? Pernah waktu muda putus cinta? Pernah sakit paling suwe onten sing sesasi? Raono. Semakin diberi sakit, kalau kita tetap kondisi sabar, insya Allah sakit itu bisa menghapus dosa kita. Tetapi sabar. Jenengan nek diwe loro sesasi ra mari-mari terus kira-kira mangkat pengajian mboten? Mboten. Wong ming pilek kuwi ra mangkat kok. Maaf Bu. Kula niki nanti melakukan perjalanan jauh dari Kemiri Sewu menuju ke Temanggung. Temanggung Kebumen langsung hampir sampai ke Buntu. Setelah itu malamnya saya pulang, niku sampai di Wates saya sudah tidak kuat. Karena apa? Nyupir dengan badan yang dingin tapi kemeringet. Wes pokoke mumet tenan. Begitu sampai rumah saya terus tidur. Aneh Bu. Nek loro ki jebule turu ki ora iso. Turu. Tetep melek wae. Kula sampai ndeleng bojo kula niku teng sanding kula ngorok. Kula meri ya Allah nek sehat ki kaya ngene turu iso nglempus, sementara kula mumet gregesi ora iso turu. Kula jebule terus tengen dodo tak les, ya Allah ya Rob, ternyata sehat itu mahal harganya. Ya Allah, aku gregesi langsung tak peksa wis, daripada aku ra iso turu jam loro bengi, kula tak wanek-waneke teng kamar mandi, saya wudu, terus saya kuat-kuatkan untuk sholat tahajud, dan alhamdulillah setelah berdoa saya bisa khusyuk lindung omalai karena tidur. Coba mawon sesuk nek loro malah sholat dikire sing suwe turu khusyuk. Tapi umumnya kita ini hanya diberi sakit, sidik-sidik alasan sholat ditinggal ke apalagi, kemudian pengajian apalagi, wah tidak mangkat, itu berarti kita belum mengikuti Rasul. Kita butuh usaha, kita butuh berjuang untuk menuju sebagai seorang muslim yang konsekuen. Nong Arab ki dokter ora payu pak. Pergane apa? Nek nong Arab ki sing rumah sakit sing ngebak iki wong Indonesia. Mergane wong Indonesia ki sidik-sidik loro mesti berobat. Ning nek nong Arab ora, rumah sakit ki terakhir, alternatif terakhir. Pertama nek loro mesti ndonga.
maca Quran. Tok rung mari, kemudian cari herbal. Mbuh kuwi bawang atau apa? Serai atau jahe. Itu bagaimana caranya kalau itu berkaitan dengan sakitnya? Dicoba dulu. Nek sampai beberapa kali ala Rasulullah tidak sembuh, baru dokter. Beda dengan kita. Ayo nek flu jenengan ngundang tanggane, mbok kene aku wacake Quran men mari ngoten niku napa mboten? Mboten. Ning yo ana si fulan loro, ayo kita doakan dengan surat Al-Fatihah. Ngoten nggih? Kenapa sing dipilih surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu sudah sebagai ibunya kitab dan bacaannya tidak terlalu lama. Saya juga belum pernah mendengar si fulan sakit, mari kita bacakan Al-Baqarah. Kok ketoke mlado mlayu sing kandha ngake. Halih rampung pirang jam. Wong kula kene kali bocah-bocah maca Al-Kahfi wis setengah jam punjul kok. Setiap malam Jumat di panti nggen kula takjak maca Al-Kahfi. Itu juga sudah lama, apalagi sak surat Al-Baqarah. Al-Fatihah itu ming berapa ayat? Itu pun kadang-kadang kita enggak lah sakit ya langsung lari ke dokter atau berobat, cari obat di apotek. Kalau di sana enggak, Bu. Tetapi kalau sudah berjuang seperti itu belum sembuh, baru konsultasi ke dokter. Maka usaha harus kita lakukan. Dan yang terakhir yang perlu kita punyai untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita juga butuh sebuah tawakal, pasrah kepada Allah. Sesuatu yang kita hanya punya kewenangan doa dan berusaha dan merencanakan, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak, monggo segera kita benahi. Yuk, yang masih kurang doanya, kita cari waktu yang afdal untuk berdoa. Apa saja, Bu? Donga di waktu sore kayak gini, jangan dibiasakan jam-jam 5 sampai maghrib ini tidur. Karena akan mendatangkan penyakit apa? Cepat pikun. Sore. Kemudian bar subuh ojo dibiasake turu. Karena kalau bar subuh turu akan menjauhkan rezeki. Malaikat Mikail itu membagi rezeki subuh tekan terbit matahari. Maka setelah terbit biasanya kita terus melakukan sholat sunat suruk. Maaf, sholat sunat suruk sebelum duha itu adalah waktu subuh kita jamaah, bar subuh kita baca Quran berdoa, terbit matahari tambah 10 menit kita nindakke sholat sunat suruk, yang itu pahalanya seperti naik haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Sampun nate Bu? Tapi nek bar subuh turu terus salat suruk itu rasah. Nek penak banget bar subuh turu, bar terbit tambah 10 menit suruk itu tidak boleh. Salat sunat suruk itu berangke dengan subuh. Syukur dengan salat malam tidak tidur, subuh bar subuh ra turu, terbit tambah 10 menit baru salat sunat suruk. Insyaallah itu yang dikatakan sempurna, sempurna, sempurna. Tawakal adalah pasrah kepada Allah. Sesuatu yang sudah kita usahakan, memang itu kita berjuang, memang kita sudah berkali-kali melakukan, tetapi itu yang akan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama kita diuji, diberikan peringatan Bapak Ibu, tesih kemutan satu bulan yang lalu terjadi gempa Bar Isa. Ya, masih ingat Bu? Masih ingat. Kalau terjadi gempa, yang pertama kali jenengan ucapkan apa? Halo? Hah? Ana ora sing bengok lindu ngoten? Onten mboten sing malah muni bakoh kukoh, bakoh kukoh. Saya pas di Aroyan Bu, saya pas di panti, mlayu metu
karena ada lindu, tapi saya mengucapkan subhanallah sing nong jobo ki ra ono sing muni subhanallah. Dua cerita lindu, ayo metu lindu lindu do ngumpul nong nong halaman aroyan karena rada jembar itu engko ndak omahe ambruk. Padahal yang dituntunkan kalau ada lindu apa yang kita baca? Kalau kita ketemu dengan teman-teman yang kita ucapkan apa? Iya. Kalau kita mendapatkan rezeki yang kita ucapkan? Kalau kita kesandung yang kita ucapkan? Kalau melihat sesuatu yang menyenangkan kita ucapkan? Kalau melihat sesuatu yang itu sebetulnya tidak tidak pantas dilihat, ning wis kadung delok kita ucapkan? Alhamdulillah, Bu. Kaya mbiyen kula critake kula wonten piantun putri nggo jilbab klambine cupet kok. Geger midun ketok kula nang mburine ya mlirik kok. Nah karena numpak motor ya pokoke merem. Nubruk mangke. Kula ya arep nyelip kono banter. Alesane ya tutuke tutuke. Maaf. Sebagai terakhir, Bu. Maka sebagai bentuk kita sebagai konsekuensinya sebagai seorang muslim dan seorang yang beriman, maka manakala Allah memberikan sesuatu peringatan seperti bentuk lindu, kita harus mengucapkan subhanallah, itulah kekuasaan Allah. Jangan seperti padukuan legentang. Sebagai penutup saya ceritakan nanti diambil hikmahnya. Pedukuhan Legentang ada di Kota Banjarnegara. Pedukuhan Legentang itu dekatnya ada gunung, namanya Gunung Pengamun-Namun. Pada tanggal 17 Maret 1957, ini pedukuhan itu diberikan hasil yang melimpah, hasil buminya dengan kualitas yang baik. Tetapi sak pedukuhan itu cul rawel metu dite orang gumbantu pembangunan masjid ning dinggo foya-foya menanggap penari cewek-cewek sing ayu kon nari nang kono. Mengko ujung-ujungnya semua maksiat dari yang kecil sampai orang tua sampai menjelang subuh terdengar suara menggelegar bler. Apa? Ternyata Gunung Pengamun-Namun iki ilang separo, ngebleki pedukuhan Legentang ambles bumi, ditutup Gunung Pengamun-Namun. Sing ngangkat sopo ora ono sing ngerti. Ning ternyata gunungnya ilang separo, nong Legentang kuwi dibleke tengriku. Mergo satu kampung maksiat kabeh, seko cilik tekan tua maksiat kabeh, Allah azab dengan Gunung Pengamun-Namun diambil separo. Blek ra dijibuk kabeh karena alat berat sulit ke situ, dan itu langsung diberikan cagar alam nggo pengikat iki mergo maksiat semuanya Allah memberikan azab. Nabi Nuh umatnya juga ngoyel kabeh kon melu numpak kapal dora gelem, bahkan istrinya anaknya ndak mau, akhirnya Allah mengazab dengan hujan lebat sampai banjir semuanya tenggelam dan mati. Nabi Nuh juga begitu, dan yang lain sudah kita diberikan sebagai bentuk peringatan. Goni dewi ya wis tahu 27 Mei rikala tahun 2006 yo gempa bumi sing paling parah Bantul, mergane cerak segoro. Mbok menawa kono yo akeh maksiat, ning sing maksiat ora kabeh wong Bantul, wong Sleman jebule yo ana ngudian yo. Ning sapa embuh niate mancing nang kono malah golek tombro bengesan. Ya, makanya kita harus bertobat dengan Allah saat ini. Yuk, mumpung jenengan guru dereng ketekan pati. Malaikat juru pati lira liri
marang siro goning liri malaikat harap jabut nyawa ira. Mula anak jenengan niki sing niki pun dah sepuh-sepuh nopo tu senem. Ayo lek golek no sangu sing akeh. Nyun sewu, gandeng umur saya tuwa, kalih suami sing langkung gemati. Pun gemati kalih kakunge. Jenengan napake? Saking istri Rasulullah Siti Khadijah ki arep nyenengke suami, rikala Siti Khadijah niku sakit, jaluk tulung kalih putrine Fatimah kon maca. Kon maca yang terbaik mangkeh nek Nabi suaminya kondur nyawang garwane seneng padahal posisi pas sakit. Jenengan pun nate maca yang terbaik untuk suami. Kira-kira suami arep kondur wis sepuh-sepuh niki mbok do maca. Ning niate nyenengke garwane, ane ora garwane arep mulih malah pasang apa? Napa nika sing klambine ming celeke ketok nika? Hah? Wis suwek-suwek. Ngono kok nyenengke suami. Inilah sebelum kita mati, mari kita cari bekalnya dengan kita mengingat nek wong arep mati ki sewu loro dadi siji. Sekarat pati sebagai bentuk mengingat kita karena kita dekat di kuburan. Ya. Yeah. Setelah ini doa pas jam 5.10 menit. Ya Muhammad salam salima wal muslimin ya muhaminu ya salam salima wal muslimin di nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin bi nabi khairil anam wa bil ummil mu'minin arane sekarat pati sewuloro dadi siji mergo uripe podo lali marang tuntunan agami lari sholat lali ngaji mbak siat sing dilakoni ya muhaminu ya salam salimna wal muslimin ya muhaminu ya salam salimna wal muslimin bi nabi khairil anam
lalindres Al-Qur'an rino wengi podo wiridan amal sunnah dadi pakulinan lamun mati sekarati gampang ora loro babar pisan lamun mati sekarati gampang ora loro babar pisan. Kita tutup selawat ya muhaminuhu ya salam salimna wal muslimin ya muhaminuhu ya salam salimna wal muslimin Nabi khairil anam wabil umil mu'minin Bi Nabi khairil anam wabil umil mu'minin kagem oleh-oleh makin tak lali tak simpul ke dua hal sing kula aturaken. Ibu bapak wong urip ternyata butuh tapi duit bukan bermakna uang tapi bermakna arti dari tulisannya B U I T donga usaha dilandesi ati sing ikhlas kok rung klakon kita pasrah bermakna tawakal jenengan kula kudu ya konsekuensi sebagai seorang muslim konsekuensinya pertama lali paling jenengan aus kuwi mau pertama mengimani Islam yang kedua mengil yang ketiga mengamalkan yang keempat mendakwahkan ingat dadi wong Islam yang kelima kudu terutama ketua takmir Pak Dukuh niku ya kudu sabar masalahe api okeh ra ketok elek sithik dunek-unekke kaya dukuwe miri sewu sing ra entuk 10 kilo morong unek-unekke lendeleng ki piye ngoten niku sing diwenehi kok mis sedulure kabeh ngoten berarti jenengan ra tak wae jenengan kudu sedulurku kala ya ngoten iki jenengan mung sok boten yen sewu itu ya dunek-uneke mula kudu sabar insyaallah kita akan semakin tinggi kelas kadar keimanannya monggo kita nyuwun datang asar dalam Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a
hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salimna wa salim azwajina wa salim auladina wa salim amwalana wa salim arzakona. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzakona wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ba'idna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.